Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Pasangan pelakon Fasha Sandar dan Aidil Aziz menyambut kelahiran cahaya mata perempuan Aisha Amaira pada 7 Ogos 2020 lalu. Menerusi entry di Instagram sebelum ini, Fasha memaklumkan jumlah pengikutnya mencecah 5 juta sejurus Aisha dilahirkan. Justeru dia mengucapkan terima kasih kepada para pengikut yang sentiasa menyayangi dan memberi sokongan kepadanya. Dalam pada itu, Fasha juga mendedahkan dia pernah mengalami keguguran sebanyak 2 kali sebelum ini. Menjelang Syawal 2019 lalu, Fasha berkongsi berita sedih tersebut menerusi Instagramnya. Menerusi Instagram, dia turut meminta maaf kepada suami dan kedua anaknya kerana perkara ini berlaku. Katanya, doktor telah memberi pesan kepadanya untuk banyakkan berehat. Sejurus berkongsi hal tersebut, Fasha dilihat turut meminta maaf kepada suami tercinta, Aidil Aziz. Ibu minta maaf suamiku tercinta, Raifal dan Jemima sayang, sebelum cuti beraya, doktor dah pesan untuk banyakkan berehat, jangan terlalu lasak, ibu terlalu aktif sampai lupa kandungan awal ibu perlukan ibu banyak berehat. Ibu tahu ibu bukanlah ibu yang terbaik, tulisnya. Aisha Amaira merupakan cahaya mata pertama Aidil dan Fasha selepas mendirikan rumah tangga pada 30 Mac 2019. Fasha sebelum ini pernah mendirikan rumah tangga bersama ahli perniagaan Rizal Ashram Ramli namun bercerai pada 2016. Hasil perkahwinan, Fasha dikurniakan 2 cahaya mata, putra Raifal dan puteri Jemimat. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, speaker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.